Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glacius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sobat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini akan Mimin sajikan nih. Ada Ayu Ting Ting dan juga IT Glacius, IT Glacius Jabodetabek Official MNC TV Live 20 Oktober 2021 jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Dilansir langsung dari titik 5425. Jangan lupa guys, pesta kemegahan ulang tahun MNC TV yang ke-30 20 Oktober besok malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di MNC ada idola kita Ayu Ting Ting. Inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV. Dari Ai Igun, suka banget kalau Ai begini. Kemudian juga dari Setarwati, Eoni cantik banget Ayu Ting Ting. Dan terlihat di sini Ayu Ting Ting disandingkan dengan beberapa OPPO Korea, salah satunya Enomux dari BTS, menggunakan tepung kepala di yang sama-sama keren. Sehat selalu untuk Bilqis, Ayu Ting Ting dan juga seluruh keluarga Ayu Ting Ting. Yang sangat happy di sini Ayu Ting Ting menggunakan topi barunya ya, dan berinisial B ini. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Dari Yeni Murianti, orangnya cantik, topinya juga cantik Ayu Ting Ting. Ayla Nazwa, manisnya kesayangan aku tanpa pemanis buatan, love you. Cantik banget ya Ayu Ting Ting hari ini. Dan juga di sini ada ungkapan spesial dari Brata Kartasasmita untuk Ayu Ting Ting ketika live IG hari ini, yang membuat para fans semakin wah dan juga terharu nih. Di sini Brata Kartasasmita mengungkapkan perasaannya untuk Ayu Ting Ting, menunggu jawaban dari Ayu nih katanya. Sepertinya Brata sudah mengungkapkan perasaannya ya kepada Ayu Ting Ting, tinggal menunggu respon nih dan menunggu jawaban terindah yang akan Ayu ucapkan untuk Brata Kartasasmita. Memang sudah sangat lama nih menantikan hati Ayu Ting Ting membuka untuknya. Dan di sini juga Brata Kartasasmita mengungkapkan perasaannya, katanya hatinya sudah mentok sama anak ayah. Wah wah, perasaan yang sungguh luar biasa yang diungkapkan oleh seorang pria kepada seorang wanita yang sangat dicintainya. Tak tanggung-tanggung nih ya, semua orang bisa melihatnya karena live di IG nih. Semangat untuk Mas Brata, semoga apa yang diharapkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ayu Ting Ting bisa mendengar dan juga merasakan apa yang Dokter Brata rasakan saat ini ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga cintanya tak bertepuk sebelah tangan, dan semoga Ayu Ting Ting membalas apa yang Mas Brata rasakan. Amin ya rabbal alamin. Dari Lia Liut, Brebes mentok apanya bang, mentok hatinya ya hanya untuk Ayu Ting Ting seorang katanya. Dari Elo Sayang Umi tuh, kata Bang Brata, siapapun anak ayah jawabannya secepatnya dong, biar cepat dihalalin mak Bang Brata. Pokoknya Ella kencengin doanya ya kan bunda. Amin ya rabbal alamin ya. Mimin juga mendoakan yang terbaik nih buat Mas Brata. Dari Ella Sayang Umi, katanya hatinya lagi gak ada cabangnya, tapi cabangnya cuma ada satu, udah mentoknya sama anak ayah. Wah, anak ayah yang mana ya bang? Ditunggu nih ya sama semua fans Ayu Ting Ting ya, agar Mas Brata bisa mengungkapkan isi hatinya langsung nih di hadapan Ayu Ting Ting. Komentar berdatangan dari para sahabat Mawar, berharap jodoh sama Ayu Ting Ting. Amin ya robbal alamin, doa yang baik semoga kabul. Cepat halalin Bang Brata. Amin ya robbal alamin, semoga ya cepat dihalalin nih sama Bang Brata. Insya Allah kalau jodoh nggak akan kemana ya El. Amin, kita kencengin doanya ya bun. Dan juga dijawab langsung nih oleh Brata Kartasasmita, memberikan emotik love-nya yang benar-benar sungguh sayang nih sama Ayu Ting Ting ya. Dan juga di sini dari Ella Masih ya, Bang Brata ada yang bilang Bang Brata tambah embem pipinya lagi bahas
bahagia ya katanya. Amin ya rabbal alamin. Tambah ya bahagia, tambah sukses, dan semoga pekerjaan yang selalu dilancarkan. Kumpulin uang yang banyak ya bang, agar segera bisa menghalalkan Ayu ini. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik dari Bibin untuk Bang Brata dan juga Ayu Ting Ting tentunya. Dan ini yang sedikit momen kedekatan Ayu Ting Ting dan juga Brata Kertasasmita yang memang terekam kamera ya beberapa tahun yang lalu nih. Ayu Ting Ting dan juga Brata memang dikabarkan dekat nih, mungkin mereka punya hubungan spesial ya. Hanya hati mereka yang tahu nih. Mimin hanya berdoa yang terbaik untuk Brata. Apapun yang diinginkan semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Inilah ungkapan perasaan sayang yang Brata sampaikan untuk Ayu Ting Ting. Semoga Ayu bisa mendengarnya ya. Amin. Bagi sahabat semua, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mentoknya sama anaknya ayah, udah gak ada sama siapa-siapa lagi. Siapapun yang anak ayah, ditunggu jawabannya. Ya. Ini cantik, ini aku ketik, gak bisa belajar. Bang, anak ayah cepat dihalalin, mau banget. Insya Allah, doain dikasih kelancaran untuk bisa. Amin. Yang kedua lagi. Anak ayah, siapapun yang anak ayah, ditunggu jawabannya. Ya. Ditunggu jawabannya. Ya. Ditunggu jawabannya. Ya. Ditunggu jawabannya.